Salam jumpa lagi di Sugeng Free Channel. Di video kali ini mari kita mereview bagaimana cara dan perawatan teknis budidaya padi salibu, mulai dari tahap pemotongan jerami sisa panen 5 hari setelah pemotongan, pemupukan tahap 1, pembersihan jerami, penyulaman, dan penyiangan. Kemudian lanjut ke pemupukan tahap 2 sampai ke tahap primordia dan panen, dimana pada saat pemupukan tahap 2 itu adalah masa dimana peralihan dari masa teknis atau perawatan budidaya padi salibu itu sendiri ke perawatan seperti tanam padi biasa. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan tekan lonceng agar bisa mengikuti dan update video-video kami selanjutnya. Untuk detailnya mari kita sama-sama simak video ini. Thank you.
demikian review teknis budidaya padi salibu. Cara singkat sudah ada di video ini. Semoga bermanfaat. Silakan komen, saran, dan mari kita bahas bagaimana teknis ini lebih sempurna.